Wow, apaan ini guys? Multi XL LKC ini sedang turun bukit. Turun bukit dan akan keluar ke Lebuh Besar Raya banget. SPA yang tidak jauh daripada depan tu. Ya, ini pertama kali lihat tangki sebesar ini di jalan raya. Ya. Memang terbaiklah tim LKC. Tim-tim LKC yang sentiasa memantau keadaan trailernya dalam keadaan yang baik. Bagi keselamatan pengguna jalan raya. Ya bang, ya bang. Hati-hati bang. Spotting dia punya operator-operator semua. Wah. Panjang dan besar banget ya. Ya seperti kapal selam. Tayar ya. Berapa puluh tayar dia ya. Tidak ada stres lebih ya. Ini jalannya sangat perlahan, jadi mungkin memerlukan berhari-hari ya untuk sampai ke destinasi tujuan. Wow. Jadi para pekerja ini yang petugas di sini ya mungkin kerja siang malam dan ya pokoknya pasti berantakan lah. Ya semoga selamat sampai destinasi tujuan. Sebesar ini ya. Pasti jalan macet alias jam ya. Tinggi tiang lampu. Abang-abang polis yang bertugas sama bertugas tetap semangat ya. Tanggung jawab anda memang besar. Saya pun dah menuju ke Lebuh Raya SPA. Jadi sama-sama kita lihat bagaimana tim-tim LKC ni semoga mengendalikan rupanya trailer ni untuk membelok ke kiri ya. Dengan dalam keadaan yang sangat perlahan dan sentiasa berhati-hati. Tengah belok ni. Sebesar ini dia. Masya Allah. Pelan-pelan ya. Berapa puluh meter ini panjangnya. Nampaknya lori tak kuat nak naik atas bukit. So Volvo FH16 yang depan tu pun sedia membantu bagi menarik Volvo FH16 yang membawa muatan 700 ton. Maknanya kiranya diorang akan support trailer belakang untuk tarik naik ke atas bukit. Bukit tu memang nampak rendah, tapi kalau bagi yang barang berat ni kemungkinan bukit tu akan nampak macam tinggi. So lebih baik menggunakan dua kepala lori bagi menarik ke atas bukit tu. Dua lori digunakan untuk menarik. Ini memang perlukan
kerja sama yang baik ya. Oh, ini sudah start. Sebesar ini di jalan raya ya. Jadi kalau lurus itu mungkin senang, kalau mau belok, ya Allah. Kalau seperti ini macam peluru berpadu. Dia memang terbaik ya. Oke guys, wow, ya, kepala bagian depan tangki dia ya nih sampai seberang jalan ya. Wah. Wow. Situasi pada petang ni nampaknya menggunakan lagi sebuah kepala lori bagi yang menarik kedua-dua Volvo FH16 tu eh. Mungkin lori scammer eh, scammer yang akan bantu kedua-dua naik ke atas bukit tu. Menarik. Wow. Kendaraan seberang jalan sudah diizinkan jalan. Ke kepala lori ini dahsyat ya lah, berat banget 700 ton tadi ya. Okey, nantikan video seterusnya di part yang keempat ni dengan menggunakan 3 kepala lori bagi menarik muatan seberat 700 ton tu. Okay guys, kita jumpa ya. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay bang, jangan lupa update videonya ya. Kita mau tema sama-sama. Wow. Ya, menggunakan 3 kepala lori. Memang benar-benar berat ya. Wow. Okay guys. Ya, videonya bersambung sampai di sini dulu. Ya, akan disambung bagian 4 ya tadi. Ah, okelah. Semoga berhasil dan ya sampai ke destinasi. Pasti yang bertugas atau pekerja-pekerja yang bersangkutan tadi pasti penat dan letih. Semoga perjuangan Anda berhasil ya. Dan semoga selamat sampai destinasi tujuan. Oke guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, terima kasih atas perkongsian video ini.